Rizky Billar tampaknya dibuat geram oleh ulah salah seorang warganet. Bagaimana tidak? Sang ibu dan Lesti Kejora dihina mirip binatang oleh warganet tersebut. Tak mau tinggal diam, artis sekaligus presenter tersebut mengaku ingin mencari keberadaan sang pemilik akun. Ia seakan tak terima dua wanita yang disayanginya mendapat komentar hinaan tersebut. Hal itu diungkap Billar lewat Instagram stories miliknya. Belum lama ini, Billar mengaku tak masalah bila dirinya mendapat beragam cibiran dari warganet. Namun, hal tersebut tak berlaku bila wanita yang sudah melahirkannya juga turut mendapat hinaan tersebut. Lu hina gua gak apa-apa, tapi kalau orang terdekat gua, apalagi ibu gua yang lu hina, gua cari sampai ke lubang semut lu, kata Billar. Seperti dikutip Kamis 18 Maret 2021. Hinaan tersebut terlihat dalam kolom komentar di salah satu unggahan milik Billar. Pria 25 tahun itu tampak mengunggah kebersamaannya dengan sang ibunda dan juga Lesti Kejora yang sempat bertemu beberapa waktu yang lalu. Komentar pemilik akun tersebut juga turut mengundang amarah warganet lainnya. Tak sedikit di antara warganet meminta Billar untuk mengusut masalah ini ke jalur hukum.